Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam satu hobi. Kali ini saya akan membahas tentang akuarium yang berkerak. Tadinya sudah bosan dan akan saya simpan di gudang karena semakin kesini tampilannya semakin tidak menarik, berkerak dalam jangka waktu beberapa hari saja sudah berkerak lagi. Makanya sekarang saya akan coba untuk membersihkan akuarium ini dari kerak yang menempel di kacanya. Akan saya coba lagi untuk membersihkan. Kalau berhasil akan saya gunakan lagi akuarium ini. Kalau tidak berhasil, mungkin kemungkinan besar akan saya simpan di gudang. Karena rasanya sudah tidak indah dipandang mata. Kita awali dengan bahan-bahan yang saya gunakan. Saya menggunakan pemutih pakaian. Saya beli yang saset saja, hanya 1.000 rupiah. Odol, merek apa saja. Ini untuk biasanya untuk membilas mandi ya. Untuk menyimpan wadah sebagai wadah ya. Ini sebagai wadahnya. Bila diperlukan nanti saya menggunakan sikat gigi bekas yang sudah tidak terpakai. Oke, kita mulai saja. Semoga berhasil akuarium ini bisa dibersihkan, bisa dipergunakan lagi sebagaimana mestinya.